Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Kita mulakan dengan perkembangan Piala Asia. Jordan berjaya menempah slot separuh akhir selepas menewaskan Tajikistan 1-0 semalam. Pada aksi suku akhir itu, gol sendiri Tajikistan pada separuh masa kedua sudah cukup untuk memastikan Jordan barah ke separuh akhir buat kali pertama. Gol tunggal Jordan terhasil pada minit ke-66 selepas tandukan pertahanan Jordan, Abdullah Nasib terkena pemain Tajikistan. Farhad Hononov terus menerjah ke gawang sendiri. Besok, baki aksi suku akhir akan berlangsung membabitkan juara bertahan Qatar berdepan Uzbekistan, manakala pasukan pilihan Jepun menentang Iran. Menanti Jordan di separuh akhir adalah Korea Selatan yang menewaskan Australia 2-1. Pada aksi awal pagi tadi, Australia tampak yakin untuk memenangi perlawanan dengan mendahului jaringan menerusi Craig Goodwin pada minit ke-42. Namun, kelekaan pada minit akhir perlawanan membawa padah selepas Korea Selatan dihadiahkan sepakan penalti pada minit kecederaan yang disudahi Hwang Hee-chan. Bersambung masa tambahan, Stadium Al-Janub sekali lagi bergema dengan sorakan ribuan penyokong apabila Kapten Pasukan Son Heung-min menjaringkan gol kedua menerusi sepakan percuma menewaskan Matthew Ryan. Gol itu sekaligus melayakkan skuad kendalian Jurgen Klinsmann mara ke separuh akhir. Korea Selatan akan bertemu Jordan pada 6 Februari depan. Persatuan Badminton Malaysia, BAM, melantik jurulatih baru dari Indonesia, Muhammad Miftah, sebagai penolong jurulatih bergu wanita negara. Menerusi Facebook BAM, beliau memaklumkan melantikkannya dicadang pengarah kejurulatihan Akademi Badminton Malaysia, ABM, Rexy Mainaki, berdasarkan pengalaman luasnya dalam barisan kejurulatihan India selama 10 tahun. Karena ada coach Rexy yang kontak saya juga untuk bergabung dengan BAM. Awal mulai itu Desember. Saya kontak sama coach Rexy, masalah kontrak dan lain-lain. Kerjasamanya cukup bagus, komunikasinya cukup bagus. Masalah program atau apa, kita komunikasi dengan baik. Untuk kedepannya mungkin saya bisa lebih bekerja sama lebih baik sama Kutsun. Miftah juga adalah antara watak penting di sebalik kejayaan skuad badminton India mencipta sejarah menjuari Piala Thomas buat kali pertama pada 2022. Stadium Merdeka bakal menggamit semula memori arena bola sepak Selangor apabila dijadualkan menjadi stadium pilihan bagi Piala Sultan Selangor edisi ke-20 Ogos depan. Pengerusi Jawatankuasa TSSC Tan Sri Abdul Karim Munasib berkata, ketika ini segala gerak kerja sedang dipantau pihak Permodalan Nasional Berhad PNB bagi melancarkan urus tadbir stadium. Kita expect by bulan April atau Mei lah. Kita akan maklum bila kita siap. Kita nak thoroughly dengan stadium, nak tengok dia punya apa, dia punya number seat. Dia seat tak ada pasal dia pair, tapi quadrant, dia by quadrant. Pasal kita reduce Singapura. Kita bagi kat Singapura 1,500 ya, pasal tak cukup. Kita pun satu tengkap selalu 70,000 kan. Ini 20,000, so kita kena bagi semua orang berpeluanglah untuk melihat. Kejohanan yang bakal berlangsung pada 17 Ogos nanti akan melibatkan pasukan pilihan Selangor dan pilihan Singapura bagi merebut piala berprestij Piala Sultan Selangor serta wang tunai RM80,000. Tidak ketinggalan perlawanan antara veteran kedua-dua pasukan sebagai aksi pembuka tirai. Kali terakhir TSSC diadakan pada 2019 dengan Selangor menewaskan Singapura 1-0. Sementara itu, pemain tengah Kuala Lumpur City FC, KL City FC, Akram Mahinan kini sah menjadi milik Terengganu FC TFC. Ketua Pegawai Eksekutif Terengganu Football Club Sdn Bhd TFCSB Muhammad Sabri Abbas berkata, pemain itu telah menandatangani kontrak selama setahun dengan skuad Penyu. Beliau berharap kehadiran pemain berasal Kedah itu dapat memperkuat jentera tengah TFC untuk mengharungi Liga Malaysia.
sekaligus meraih kejayaan lebih cemerlang berbanding musim lepas. Sebelum menyertai TFC, Akram yang bakal menyarung jersi nombor 14 itu pernah beraksi bersama pasukan Johor Darul Takzim JDT, PKNS FC dan Kedah Darul Aman KDA FC. Akram juga pernah mewakili negara bersama skuad bawah 19 tahun di kejohanan Piala AFF bawah 19 tahun 2011. Offer pun agak awal. Dalam pada itu, Akram yang juga bekas pemain kebangsaan berkata beliau memilih untuk berhijrah ke Terengganu setelah tertarik dengan corak kejurulatihan ketua jurulatih skuad Penyu, Tomislav Steinbrockner. Selain itu, menurutnya TFC juga memiliki reputasi yang baik di Liga M. Saya suka yang cabaran baru dan semestinya bila saya datang ke Terengganu ini, tim yang besar. Ialah satu tanggungjawab yang besar dan saya nakkan kejayaan. Saya dahagakan setiap tahun, dahagakan kejayaan dan saya nak menceritakan sejarah lagi bersama pasukan Terengganu sebab ini first team pasukan Pantai Timur yang saya datang dalam kerjaya saya. Jadi semestinya saya nak buat satu sejarah, momen yang baiklah untuk pasukan Terengganu FC. Dan saya sebenarnya dalam personal saya target untuk 2 tahun ni at least ada satu cup untuk dalam personal saya punya career lah. Harapan Akram untuk Lembaga Pengarah Kedah Darul Aman FC, KDA FC memutuskan Ketua Pegawai Operasi Teknikal dan Pertandingan KDA FC, Syahrul Samsudin, mengangku jawatan Ketua Pegawai Eksekutif pasukan bola sepak itu. KDA FC dalam kenyataan memaklumkan keputusan itu bertujuan melancarkan pentadbiran dan urusan semasa kelab selepas Kamal Idris Ali meletakkan jawatan. Syahrul akan memangku jawatan tersebut sehingga lantikan baru diumumkan. Terdahulu, KDA FC mengumumkan Kamal Idris meletakkan jawatan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif KDA FC setelah 4 tahun menabur bakti bersama kelab itu. Menurut kelab berkenaan, peletakan jawatan itu disebabkan Kamal Idris mahu memberi tumpuan kepada perniagaannya. Selain untuk memberi peluang kepada individu berkelayakan dan berkemampuan mengemudi kelab berkenaan. Sementara itu, kelab terkemuka Brazil, Santos FC, bakal menentang skuad Sang Kenari di Stadium Darul Aman Alostar pada perlawanan persahabatan antarabangsa 17 Februari depan. Pengumuman itu dibuat melalui laman rasmi kelab berkenaan yang juga lawatan pertama ke kelab berkenaan ke negara ASEAN. Sebelum itu, skuad kendaraan Fabio Carrile akan ke Doha, Qatar untuk menyertai kejohanan Piala Equality dari 4 hingga 13 Februari. Santos FC merupakan kelab elit Brazil yang pernah diwakili beberapa pemain ternama dunia seperti Pele dan Neymar. Kesatuan Rugby Sabah SRU mahu Kementerian Belia dan Sukan campur tangan berkaitan skandal kewangan yang melanda rugby Malaysia sejak 2022. Ini selepas mereka meneliti laporan audit yang menunjukkan kehilangan wang lebih RM4 juta dari akaun Rugby Malaysia. SRU turut mengambil langkah berani untuk keluar dari kesatuan dan tidak mengiktiraf Mesyuarat Agong Luar Biasa AGM Badan Tertinggi Sukan Rugby negara itu. Setiausaha agungnya Ramesh Lachmanan berkata pihak mereka berpegang kepada integriti dan tidak mahu menyokong perkara itu. Surat penjelasan juga sudah diminta sejak pertengahan tahun 2023 namun masih tidak mendapat sebarang maklum balas. We want to stand alone, doesn't matter, but we will stick to our guns because look at the entire setup of rugby. What is the 5 core value? Governance, integrity. If you don't have these 2, what is rugby then? Perkara ini juga katanya sudah dimaklumkan kepada Pesuruhjaya Sukan, belum mendapat maklum balas. Rugby Sabah juga sudah membuat keputusan untuk tidak menyertai sebarang kejohanan di bawah Rugby Malaysia seperti Piala Agong dan Kejohanan 7 Sebelah Kebangsaan sebagai tanda boikot. Sekian Stadium RTM dari Sungai Kesegara, Palestin Pasti Merdeka. Salam Malaysia Berani, salam sukan untuk semua.